Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala asy-syekh al-alim al-allama al-hafiz al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Wa bilahi qala haddatsana Hudayyah bin Khalid qala haddatsana Ammamun qala haddatsani Abu Ja'mah an Abi Bakr bin Abi Musa an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla bardaini dakhala al-jannah. Kita masih bicara tentang fadilah salat subuh, fadilah salat fajar. Jadi sholat fajar itu sholat subuh. Keutamaannya sholat subuh. Jangankan yang fardunya, yang sunnahnya saja itu fadilahnya besar sekali. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sunnahnya. Bagaimana yang wajibnya? Makanya ada sampai-sampai ada satu hadis pun mengatakan la yali jannar ahadun shalla qabla thulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbit matahari dan sebelum surup matahari, salat subuh, salat asar. Ini tentang keutamaannya. Jadi betapa besarnya nih salat subuh, salat asar. Maka oleh karena itu kita perhatikan yang namanya salat subuh. Sebelum subuh usahakan sudah bangun. Begitu pula salat asar. Jangan sampai kita ya sekali-sekali ya manusiawi enggak apa-apa. Asal jangan jadi langganan aja. Udah masuk subuh baru kita bangun. Jadi usahakan sebelum subuh kita sudah bangun. Ya, kita dahulukan dengan sholat malam walaupun satu atau dua rakaat. Pokoknya sebelum subuh kita mesti sudah bangun. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghormati, mengagungkan akan kemuliaan daripada sholat subuh. Karena tanda kita memuliakan adalah kita menantikan. Itu tanda kita memuliakan. Kita nantikan sholat subuh, ya kita tungguin sholat subuh. Nah, itu tandanya kita memuliakan. Maka siapa yang memuliakan, maka dia akan dimuliakan. Siapa yang dimuliakan, maka dia akan dimuliakan. Jadi kalau kita pengen mulia, muliakan dulu. Baru nanti kita dapat kemuliaan. Siapa yang ingin disayangin, kita harus sayang dulu. Jangan pengen disayang tapi enggak mau sayangi orang. Maka enggak bisa. Jadi sayang dulu sama orang, nanti kita akan dapat sayang. Makanya dikatakan apa? May yarham yurham. Siapa yang sayang akan disayang. Berarti kebalikannya. Siapa yang enggak sayang, enggak disayang. Ini ya hadis dari Abi Musa, dari Abi Bakar bin Abi Musa, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla bardaini dakhala al-jannata. Siapa yang salat dua yang dingin, dua yang adem. Ya. Bardaini ya dingin, adem lah ya. Ya. Kalau bahasa kita kalau adem berarti enggak panas itu, adem. Dua yang adem apa tuh? Salat subuh. Karena dia di waktu yang adem.
sama sholat asar di waktu yang adem. Sholat subuh adem. Makanya kita kalau pengen sholat subuh, kalau kita bisa badan enak gitu ya, badan enak, kita mandi dulu kalau badan kita enak. Badan, kecuali badan kita lagi kurang enak ya. Biar seger, enak. Waktu asar juga begitu, sama adem asar. Adem tuh waktu asar tuh. Walaupun dia panas, tapi panasnya enggak panas seperti di siang, di tengah siang hari gitu ya. Jadi yang dimaksud bardain dua, yang adem ya, itu adalah sholat fajar dan sholat asar, sholat subuh dan sholat asar. Jadi kenapa dia bisa dinamakan bardain? Bardain li'annahuma tusallayani fi bardain nahari wa huma tarafahu hina yatibul hawa'u wa tazhabu suratul harri. Dinamai bardain karena keduanya dilakukan, dikerjain ya, di dua siang yang adem, dua tepi yang adem ya, yang enak udaranya dan hilang iya panasnya. Kalau subuh ya adem, asal tuh adem, panasnya hilang. Ada pendapat lain dikutip dari Abi Ubaid bahwa ya sholat maghrib juga termasuk dalam kategori ini. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Wa qala Ibnu Raja'in haddatsana Hammamun an Abi Hamzata anna Abi Bakrin anna Abu Bakrin ya Ibnu Abdullah Ibni Qaisin akhbarahu bihadza qala haddatsana Is'aqu an Hayyana qala haddatsana Hammamun qala haddatsana Abu Jahmata an Abi Bakr bin Abdullah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Jadi sama sama yang tadi hadisnya, dua yang dingin masuk surga, man dakhalal bardain dakhalal jannata, siapa yang salat dua yang adem subuh dan salat asar masuk surga. Ya. Ini kenapa disebut ini? Ya, apakah kalau umpama dia sholat ya dua subuh, ya subuh sama asar masuk surga walaupun dia enggak sholat yang lain? Enggak, ya. Ya. Enggak begitu, enggak ya. Ya mesti lima waktu ya. Ini menandakan apa? Sholat subuh dan sholat asar mempunyai kedudukan yang lebih daripada yang lain. Dia mempunyai kedudukan yang lebih. Ada yang mengatakan, ya. Ya. Karena keduanya itu diperdukan mula-mula dua rakaat di waktu pagi, dua rakaat di waktu sore. Kemudian setelah itu diperdukan sholat yang lima waktu. Jadi pertama diperdukan sholat. Jadi sebenarnya sebelum sholat lima waktu sudah diperdukan sebelum itu. Ya, sudah diperdukan. Yaitu di waktu pagi dan di waktu sore.
Kemudian setelah itu baru diperlukan sholat lima waktu. Ya, jadi ini hadis ini memerintahkan kita supaya kita punya perhatian yang sangat terhadap sholat, terutama sholat subuh, sholat asar. Kita perhatiin. Ya, jangan sampai kita tidur mulu, jangan sampai. Udah waktu subuh masih di tempat tidur aja. Ya, kecuali kita sekali-sekali ya manusiawi, capek semalam lelah begadang ibadah apa umpama itu mutolaah kemalaman, nulis kemalaman, capek. Sampai jam 5 baru bangun umpama begitu. Sekali-sekali ya manusiawi. Jangan sampai jadi langganan. Ini menandakan ya kita diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai perhatian ya lebih terhadap sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai udah masuk subuh baru kita bangun. Usahakan sebelum masuk subuh kita bangun. Menandakan kita sangat ya, perhatian kepada sholat subuh. Karena Allah senang terhadap ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti babu waktil fajri. Nanti waktunya. Ada manfaat fi ulumi fi dari